أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما قال لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Pelan-pelan, mau kemana? Cepat-cepat, mau pulang. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bismillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Waratilil Qur'ana tartila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharun mithlukum. Nahnu basharun mithlukum walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadih. Wa ma kana lana an na'tiyakum بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Terutih yakni nasib wal jazim sama seperti yamunnu. Namun i'rabnya di sini la mahalalahu minal i'rab karena silatul mausul. Jumlah yasha fi'il wa fa'il silatul mausul dari man. Maka ismun mausul man membutuhkan silatul mausul. Min ibadih min harfi jar. Ibadih ismun majrur, ibadi alamat jarihinnya kasrah dan ibadi mudhaf dan domirha mudhafun ilaih. Dan wawu di sini wawu atifah. Wa ma kana lana. Wawu atifah dan ma nafiyah. Maka tidaklah. Kana lana, kana fi'lun madhi naqis. Maknanya dia bukan fi'il seperti doroba yang yahtaj kepada fa'il dan maf'ul bih.
dinamakan fi'il naqis, fi'il madhi naqis, karena di sini dia jabatannya dari nawasiful mubtada wal khobar seperti lakinnallaha. Maka di sini kana fi'il madhi naqis, lana lam harfi jar dan domirna fi mahalli jar, dan lana di sini jar majrur fi mahalli rafa khobar dari kana. Lalu mana ismun kana di dalam fi'il tadi takdiruhu huwa? An na'tiyakum bisultanin, maka an harfu nafi, afwan, an harfu nasab wal masdar. Dinamakan nasab dikarenakan dia menasabkan fi'lun mudhari', maka an na'tiyakum, na'tiya i'rabnya fi'lun mudhari' mansub dengan an. Na'tiya fi'lun mudhari' mansub bi an. An na'tiya, mana fa'ilnya? Nahnu. Dan dhamir kaf maf'ulun bih, mabni ala nasab maf'ulun bih wal mim lil jama'. Na'tiya kum, dan fa'ilnya adalah nahnu. Bisultanin jar majrur muta'alliq dari na'tiya, dan na'tiya di sini an dan na'tiya sebagai harfu masdar dengan fi'ilnya, maka mempunyai makna at-ta'wil, dan dia di sini adalah di i'rabnya ismun kana, sehingga tadi kita bilang ismun kana-nya bukan domir huwa di kana, tetapi ismun kana-nya ta'wil dari an-na'tiyakum, berarti ityanuk, ityanukum. Wa ma kana lana, maka di sini lana khobar dari kana, dan ityanu adalah ismun kana, dari anak tiakum menjadi ityan, ityanukum. Maka bisa ditakdirkan wa ma kana ityanukum lana, seperti itu. Ismun inaknya ityanu kum dan lana khobarnya. Faham? Bisultanin jar majrur telah kita sebutkan illa biiznillah. Illa adawatul hasr, kecuali biiznillah. Ba harfi jar ini ismun majrur dengan ba, dan dia mudhaf wa dhamir wa lafdul jalalah Allah biiznillah, maka dia mudhafun ilaih. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, maka wawu di sini wawu atifah ala harfi jar lafdul jalalah Allah ismun majrur dengan ala. Wa 'alallahi falyatawakkalil, fa di sini fa rabithah li jawabi syart. Maka di sini telah kita temukan mana jawab syarat jumlah fal yatawakkalil mu'minun. Ini jawab syarat dari fi'il syarat di in yang terdahulu. Innahnu illa basyarum mislukum dan seterusnya. Maka mana jawab syarat? Fal yatawakkalil mu'minun. Maka fa di sini rabithah. Dia penggabung antara fi'il syarat dengan jawab syarat. Fal yatawakkal, lam di sini lamul amr, dan lamul amr lam ahlalahu minal i'rab, dan dia fungsinya menjazmkan fi'lun mudhari', sehingga yatawakkal fi'lun mudhari' majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Pertanyaan besar,
Taib falyatawakkalil mu'minun. Katanya sukun. Majzum dengan lam amr. Mana di sini tidak ada sukun? Adanya falyatawakkalil. Maka jawabnya, di sini dikarenakan iltiqa baina sakinain. Dan perkara ini banyak di Al-Quran, jangan terkecoh. Semua fi'lun mudhari' yang majzum kemudian bertemu dengan as-sakinain, maka dia dikasrahkan. Ada contoh yang lain. Allah berfirman, yarfa'illahul ladina amanu minkum. Maka yarfa'illah, i'rabnya apa yarfa'i? Fi'lun mudhari' marfu litajarudihi misalan anil jazim wa nasib tidak ada. Atau bukan marfu, yarfa'i majrur. Kita jawab, yarfa'i dia asalnya yarfa' majzum sebagai fi'lun mudhari' jawab syarat. Mana fi'lu syarat jumlah yang sebelumnya? Fa'idha qila lakum fangsuzu dan sebagainya, maka itu fi'lu syaratnya. Maka jawab syaratnya yarfa'illahul ladina amanu minkum. Karena dia fi'lu syarat, maka dia majzum. Kalau dibaca yarfa'illah yarfa'allah. Bagaimana? Yarfa majzum. Lafzul jalalah Allah sakinain. Maka dikasrahkan yarfa'illah. Begitupun di sini falyatawakkal al-mu'minun. Susah untuk dibaca. Falyatawakkal al-mu'minun. Maka dikasrahkan jadi falyatawakkalil mu'minun. Maka lam di sini asalnya majzum namun hurrika bil kasrah. Kenapa? Liltiqa baina sakinain. Adapun al-mu'minun maka dia fa'il dari apa? Falyatawakkal dari fi'lun mudhari' yang majzum, maka fa'ilnya al-mu'minun. Wa alamatu raf'ihinya al-waw li'annahu min jam'i mudzakkar as-salim. Maka kalau begitu sekarang bisa kita terjemahkan dengan baik. Qalat lahum rusuluhum, maka berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu illa basyarum mithlukum. Telah kita sebutkan tadi in bimakna syartiyah dan nafi. Maka tidaklah kami ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Innahnu illa basyarum mithlukum, seperti kalian. Walakinallaha, maka di sini di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan dari segi makna. Kita sudah masuk kepada tafsir makna. Tafsir makna dari ayat ini adalah bagaimana jawaban subuhat para rasul kepada orang-orang yang diutus kepadanya. Di saat mereka mengatakan qalat lahum rusuluhum innahnu, di ayat yang lain bahwa kalian itu basar seperti kita, maka dijawab qalat lahum rusuluhum, berkata rasul-rasul mereka kepada para kufar yang Allah mengutus para rasul kepada mereka, benar kami memang manusia seperti kalian. Namun di sini ada bedanya. Walakinallaha, akan tetapi Allah memberikan karunia yamunnu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, di antaranya kami para rasul, diberikan al-hidayah, kemudian diberikan Al-Quran, atau kalau Nabi Muhammad diberikan Injil, kalau Nabi Isa diberikan Taurat, kalau Nabi Musa dan Suhuf Ibrahim dan Zabur seperti Daud alaihi salam dan para nabi-nabi yang lain diberikan oleh Allah ayat-ayatnya. Maka memang kami manusia. Walakinallaha yamunnu ala ma yasha min ibadih. Namun Allah menginginkan untuk memberikan karunia kepada seluruh hamba-Nya.
dan tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian dari mukjizat-mukjizat kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman saja. Maka ini jawaban para rasul di atas terpaan dan guncangan dari orang-orang yang diutus oleh Allah kepada mereka, bahwa kami ini memang manusia seperti kalian, namun kami diberikan wahyu oleh Allah dan kami tidak memberikan wahyu itu kepada kalian.